Justin, coba kira-kira menurutmu apa pendapatmu tentang video tadi? Pendapatku tentang video tadi itu, bullying itu kan mengakibatkan hal yang fatal bagi orang yang dibully maupun yang membully. Karena yang membully itu akan merasa dirinya menjadi lebih kuat, lebih ditakuti, jadi dia membully seseorang. Sedangkan yang dibully, dia akan memiliki depresi gitu karena dia dibully, terus tekanan batin maupun secara fisik dan psikis. Itu aja. Oke, thank you, Yasmin. Berikut, untuk beberapa contoh perilaku bully dalam video tadi. Kita pindah dulu ya, kita ke Jason dulu. Gambarnya jangan pindah. Awas, jangan pindah. Ya. Ya, Pak. Sebutkan tadi contoh beberapa perilaku bully dari perilakunya, Pak. Melempar buku ke bawah dari loteng. Melempar buku dari loteng. Buku apa lagi? Enggak boleh banget ya. Mentertawakan yang teman yang jatuh. Apa? Mentertawakan teman yang jatuh. Mentertawakan apa lagi? Apalagi ya? Itu saja jaketnya, Pak. Oke, thank you. Pak Edi sengaja ngasih kalian waktu kesempatan untuk bikin poster biar panjang teman-teman tahu. Pertanyaan berikut, silakan berikan kritik untuk orang yang membuli tadi. Silakan, boleh bagi kita. Tiap. Hai. Tiap. Kira-kira apa kritikmu tentang orang yang membuli tadi? Kalau kritik menurut aku itu, kalau orang yang membuli tadi kayak dibilang merasa sok kuat gitu. Oke, sok kuat. Apa lagi? Merasa dirinya itu berkuasa gitu. Oke, berkuasa. Oke, pertanyaan berikut teman-teman. Silakan. Mari kita refleksi. Sebagai siswa apa yang seharusnya kita lakukan sebagai siswa? Perilaku kita sebagai siswa dengan teman-teman seharusnya seperti apa? Artinya, kan tadi kita nonton di video tadi, bisa jadi kita tuh pernah tuh ambil buku lempar, tempat pensil teman lempar. Mungkin juga tadi kita kontak fisik sama teman-teman. Jadi jangan kita pernah ngelakuin itu. Pertanyaan Pak Edi, sebagai siswa apa yang harus kita lakukan dengan teman-teman? Kita ke Cahaya dulu, kasih materi. Tempar aja. Cahaya, sebagai seorang siswa apa yang seharusnya kita lakukan? yang harus kita lakuin itu kita berteman sama siapa aja. Kalau misalnya ada teman yang kayak dijatuhin, misalnya dibully, kita temenin, kita semangatin gitu, biar dia nggak merasa rendah diri. Sama kita juga ngenasehatin ke orang yang ngebully biar jangan ngebully lagi. Menurut kamu kira pelaku apa yang nggak boleh kita contohin dari video tadi? Kayak kita nggak boleh nampar-nampar orang sembarangan, habis itu ngelempar buku orang, habis itu kita nggak boleh ngegangguin orang yang lagi belajar, kayak
Misalnya ada orang yang lagi belajar, kita ambil bukunya habis itu kita lempar. Nah itu orangnya tuh malah jadi kayak sedih gitu Pak, karena kayak dia pikir dia orangnya kayak lemah gitu, terus kayak dibully-bully gitu. Teman-temannya ngira dia tuh emang orang ya suka baca buku, makanya dibully gitu. Terus coba kasih cerita apa? Tadi apa? Oke, iya Pak. Kenyataannya masih ada nggak di kelas kita? Masih sih Pak. Nah, gimana tuh? Kalau ada teman-teman yang di kelas ini ternyata masih ada yang suka ngobrol. Apa pendapatnya? Ya lebih baik sih stop ya, kayak ngasih tahu kayak nggak boleh kayak gitu. Maksudnya kan kalau misalnya kita membuli juga, kita kayak memberikan tekanan ke korban kan. Kayak korban itu jadi merasa introvert, gak percaya diri. Terus jadi kayak, aku tuh sebenarnya ada salah apa sih sampai aku diginiin gitu. Dan apa lagi sih? Dan ya kalau misalnya teman aku dibully, ya aku pasti kayak kayak udah nggak apa-apa, dia juga kayak gitu, juga kayak menguras tenaga dia sendiri, dia ngebully kayak gak ada manfaatnya juga buat dia, jadi ya udah biarin aja, hirauin aja gitu. Oke, support. Ketika temanmu dibully, ya, ketika temanmu dibully, apa yang akan kamu lakukan pertama? Terlepas itu teman dekat atau bukan, kita ke tanda di sini enggak? Kita ganti ke orangnya. Mikael. Oke, yang perlu dia belum jawab tadi. Tadi sarannya juga tadi ya. Bro, oke. Dena, apa yang kamu lakukan? Hal pertama yang kamu lakukan ketika teman kamu dibully, entah itu teman dekat atau enggak? Melapor kepada guru. Lapor kepada guru apa lagi? Apa ya? Mengatasi bullying tersebut. Kamu sudah mengatasi. Apa yang kamu lakukan? Kalau pertama yang kamu lakukan lapor ke guru, apa lagi? Apa ya? Tapi kan ada yang bilang gini, lapor ke guru tuh sama dengan dicepuin. Kamu katanya begitu ya? Benar. Ya. Sekarang pertanyaan baik. Kalau saran gitu lah Pak, kalau misalkan ada teman kita dibully, saya pertama melaporkan ke guru. Ya Pak. Itu solusi yang tepat atau tidak? Enggak sih Pak. Enggak tepat? Iya. Alasannya? Soalnya kadang tuh ada beberapa orang yang kalau misalnya ada masalah kita laporin ke guru tuh kadang orangnya makin marah ke kita. Soalnya kayak makin ngejek juga ke kita, kayak gak terima gitu. Orangnya makin marah? Iya. Oke, sekarang Fani balik. Kalau misalkan ketika kamu takut orangnya makin marah, berarti sama dengan kita pelihara dong, biar bullying itu semakin berkembang. Benar? Nah, ya Pak. Cuman yang paling jadi masalah gini, ketika kita laporin ke guru, apa-apa dicepuin, apa-apa dicepuin. Pertanyaannya gini, kalian sendiri bisa gak selesaikan bullying? Bisa. Yakin? Tidak mungkin. Balik. Oke, menarik. Membuli balik itu solusi yang tepat gak? Tidak. Oke, sekarang Fani balik. Gak apa-apa tuh dari situ yang baru selesai kelukan. Oke, sambung lanjut. Jana, masih ada yang lain gak selain laporin ke guru? Bisa. Apa? Kayak memisahkan atau memarahi. Memarahi? Menasehati. Oke, menasehati temanmu. Tapi kan gak banyak teman kita yang mau dia apa jenis ya? Bener gak? Bener Pak. Berarti kalau itu masih terjadi, berarti selama itu pula bullying di sekolah kita gak akan beres-beres sebelum lagi. Menonjok. Oh. Ditonjok. Menurut aku, bullying kita nggak akan beres-beres. Menurut aku ya, kita nggak usah nanggepin orang yang ngebully kita. Tapi kalau misalnya dia itu apa ya, orang-orang itu kalau misalnya ngebully pasti mungkin ada rasa capeknya juga ya kalau misalnya kita gak tanggepin. Jadi pasti mereka bakal kayak apa ya, kalau kita gak tanggepin mereka pasti bakal kayak, oh dia juga gak tanggepin, jadi buat apa kita bully. Pasti mereka yang ngebully juga kayak bakal kayak capek sendiri.
baru kalau misalnya kita, tapi kalau misalnya dia belum capek terus kayak masih ngebully kita terus-terusan, ya kita laporin ke guru. Kalau sama guru, kali itu bapak sama kita nggak pernah ngajarin kita kayak gitu. Guru sekolah nggak pernah, apalagi kita ketika di gereja, nggak pernah. Lalu ngapain mau kita bully? Yang bully temanmu nggak akan ada, yang dibully nggak akan ada yang berubah. Kamu dibully tunjukin ke dia prestasi kamu, dia dengan sendirinya akan malu. Karena banyak orang yang nggak bully itu tong kosong nyari. Masih mau bully setelah ini? Tidak. Masih mau bully? Tidak. Terakhir dari Pak Edi. Dan kesehatan para lima outing. Pak Edi pengen lihat kelas 72 yang lebih kompak. Ada temanmu yang salah, tegur dia sebagai teman. Gak boleh saling berdakar. Kita semua punya kekurangan fisik, latar belakang keluarga, pengetahuan kita, sikap kita, semua pasti ada yang kurang, ada yang istimewa. So, selamat beristirahat.